akhirnya kita udah sampai di rumah sakit tropical yang saya bilang itu. Dan kita hari ini jadwal bicara aja dan masih harus pakai masker, guys. Dan hari ini dingin banget. Dan ini dia tempatnya, guys. Ben Hartno Institute Tropen Medicine. Kita harus naik ke atas. Ini kita ada di daerah São Paulo, guys. Ja, das ist ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob jemand will, aber wenn, dann wäre das da. Ja, super, dann zeige ich Ihnen das mal. Danke. Hallo, guten Tag. Das ist ein Programm. Das ist ini suruh isi formulir, guys. Suruh isi formulir. Formulirnya 2 lembar. Dan ternyata bisa juga tanpa janjian datangnya. Ini nama tempatnya nih. BNITM. Jadi di papan itu kita bisa lihat untuk jamnya. Kita udah di ruangannya dan ternyata itu bayar sendiri, guys. Lihat ya, aku tunjukin harganya ya. Jadi ini, guys, harga-harganya. Shoots info. Ini harga-harganya. Jadi ada harganya semuanya. Ini harga-harganya. Ada di sini 16, 16, 10, 15. Jadi nanti kita konsultasi tinggal yang mana gitu ini. Banyak sih, guys. Tunggu untuk diinfo di sini, dan tadi kita udah konsultasi. Setelah itu, guys, kita bayarnya ke sini. Rumah sakitnya kecil sih, guys, karena memang cuma untuk imunisasi aja, vaksin. Kita datang ke tempat vaksin lagi, lanjutan ke yang kedua. Datang lagi ke sini. Sih, ternyata kena info susunan benar juga. Ternyata loh. Hari ini ke mana, Melisa? Ya, oke. Ya, oke, this way. Oke. Okay. After this ya, oke? Okay? No. Halo, guys, kita udah sampai di tempat vaksin lagi, guys. Dan ya, Okay. Dan ini yang ketiga kali.
Dan ini adalah video rangkuman semuanya guys, dari vaksin kita kali ini. Oke. Ya, vaksin untuk si bocah ini. Nah ini vaksin yang ketiga, ini vaksin rabies guys. Dan kita harus isi formulir juga walaupun udah ketiga kali, dan gak perlu termin ya atau appointment. Untuk yang berikutnya ini pakai nomor kayak gini ya, dan tulisannya tuh Folge Impfung. Dapat kita hari ini nomor 25. Dan harga-harganya sudah seperti video sebelumnya. Ternyata ketiga kali ini masih isi lagi. Kalau pernah ada penyakit kronis, ada obat yang diminum, nanti bayarnya di sana guys, itu namanya kasir. Kalau mau ketemu ke dokter di situ tuh, kalau mau ke dokternya. Tapi kan kita udah, oh ini ada WC-nya di sini. Kita udah di depan kamarnya guys, ini kamar infonya, kamar vaksinnya maksudnya guys. Ini ada monitor rumah sakit nih, bagus banget ya. Thank you.